Halo teman-teman semuanya, makasih ya udah klik videonya. Nah, kali ini aku mau menggambar challenge yang lagi trending di sosial media, yaitu Sailor Moon Redraw. Nah, aku yang emang kelahiran tahun 90-an tahu banget yang namanya kartun Sailor Moon. Soalnya dulu waktu aku masih TK atau SD gitu, ini merupakan kartun dari Jepang yang aku paling senengin, dan aku biasanya nonton ini sama kakak sepupuku. Sampai sekarang aku masih ingat kalau karakter utamanya ini namanya Yusagi, terus ada Tuxedo bertopeng, lalu Luna, dan tokoh-tokoh lainnya. Otomatis kalau sekarang kita gambar Sailor Moon, jadinya kita kayak nostalgia gitu. Jadi inget deh dulu ada frase yang sering diucapkan sama Yusagi, "Dengan kekuatan bulan, aku akan menghukummu." Nah, tahu nggak sih sebenarnya itu adalah bahasa isyarat dari I love you. Keren banget. Oke, ngobrolin gambarnya sebentar ya. Nah, tadi kan sketsanya udah selesai. Nah, sekarang aku ngewarnain kulitnya. Nah, ini aku pakai deep orange dari Rembrandt. Jadi, awalnya tadi aku basahin dulu ya wajahnya. Lalu, setelah kondisi kertasnya agak lembab, jadi jangan sampai kering ya, langsung aku tumpuk dengan warna Bright Opera dari Mijello. Aku personally suka banget warna Bright Opera ini karena dia bagus banget kalau dijadiin blush. Nah, lihat halus banget dia. Kalau udah kering itu kelihatan banget pipinya merah merona. Jadi ini udah warna andalan aku untuk blush. Mungkin kalian yang pakai merek lain bisa pakai warna Vermilion atau Rose, warna merah yang tapi agak pink. Nah, itu juga bisa sih, tapi pemakaiannya airnya harus banyak. Oke, sambil nunggu area yang lain kering, nah ini aku langsung ngewarnain pakaiannya, kostumnya ya. Ini aku suka banget sama kostumnya Sailor Moon, jadi kayak semi-semi seragam sekolah gitu ya, seragam sekolah ala Jepang. Balik lagi ngomongin Sailor Moon. Sailor Moon ini salah satu anime yang bisa dibilang paling ikonik ya sepanjang masa nih, terlepas dari popularitas dan fanbase yang sangat besar, bisa kita jumpai ya banyak sekali fan art Sailor Moon dan macam-macam merchandise Sailor Moon mungkin ya. Sebenarnya banyak yang orang-orang belum tahu sih tentang karakternya. Jadi si Usagi ini, atau kalau kita artikan namanya itu adalah Bunny atau kelinci, dia tuh sebenarnya anak sekolahan yang hidup normal, tapi lalu semuanya berubah sejak negara api menyerang. Oh, beda kartun ya, sorry. Jadi kehidupan dia tuh berubah setelah dia menemukan seekor kucing hitam yang dia selamatin. Nah, dari pertemuan mereka itu akhirnya Usagi menjadi Sailor Moon. Nah, petualangan pun dimulai. Nah, kalian tahu kan si kucing hitam ini namanya siapa? Nah, itu dia, namanya Luna. Lalu si Sailor Moon ini ya, si Usagi diminta mencari para prajurit lainnya dan putri bulan yang hilang. Seiring berjalannya cerita, akhirnya si Usagi bertemu dengan Sailor yang lain. Ada Sailor Mars, Venus, Neptune, Jupiter. Nah, itu kalian sebutin aja pokoknya nama-nama planet ya, aku nggak hafal. Dari semua karakter di Sailor Moon ini ya, di kartun ini, siapa karakter yang paling mirip dengan kalian? Coba sebutin. Kalau aku sih lebih mirip sama Sailor Mars karena dia punya watak yang keras, disiplin, dan juga dia itu gimana ya, tegas gitu.
Coba kalian tulis di kolom komentar siapa karakter di kartun Sailor Moon yang paling merepresentasikan karakter kalian. Nah, tulis di kolom komen di bawah ya. Oke, balik ke lukisannya ya. Nah, sekarang aku sudah menyelesaikan beberapa detail rambut dan segala macamnya. Nah, ini aku mulai kerjakan background ya. Nah, khusus lukisan cat air, aku biasanya suka mengerjakan atau mewarnai objeknya terlebih dahulu. Baru aku mulai mewarnai background paling terakhir. Karena menurutku sih lebih nyamannya gitu sih. Karena ini watercolor, jadi warna yang paling terang atau objek biasanya memang aku selesaikan dulu. Oke. Ini seperti yang kalian lihat udah selesai. Gampang banget ternyata melukis Sailor Moon ini. Selanjutnya aku tinggal kupas aja paper tipnya. Pelan-pelan supaya tidak ngelupas kertasnya, biar tidak rusak. Oke, ini dia hasilnya. Makasih ya udah nonton. Untuk teman-teman yang tadi mampir, jangan lupa like ya dan komen di bawah. Kalau kalian suka dan emang kepingin nonton videoku berikutnya, silakan kalian tekan tombol subscribe atau nyalain tombol loncengnya ya. Thank you.